C C C C. Kerupuk rambak jarene manis. Apa? Kerupuk rambak jarene manis. Kerupuk rambak jarene manis. Ya, terus. Tapi enggak enak dicampur petis. Ya. Bafur Nia senyummu manis. Iya. Sekali hamil anaknya dua. Sanding sama Mas Nanan romantis. Iya. Gondrong kok romantis. Ah. Pak Gai juga romantis. Ah, ra. Rokok makan gratis. Ra mau tuku dhewe ning arepmu kok malah. Ayo ganti Mbak Eva Kailan Nasika, artis sinetron Indosiar ya, yang sering bawa lampu. Ayo. Ayo. Bermain riang di jerami. Bermanding riang, bermain riang di jerami. Bapaknya awan kebo jadi rada. Terus Perutnya lapar, makanlah bubur. Suara nempuk. Penuhi kebutuhan sang suami. Urusan dapur hingga di kasur. Kowe paham ngono ki? Di kasur kuwi tarik sithik. Ayo Mbak Eva, Mbak Virus Rina MMC TV. Nek niki asli niki. Wong e ayu bening. Bening asli Jakarta modele ngono ki, Pak. Nek kae putuhe pupur, nek ki putuhe amarga sering aku ceritakan tentang keindahan itu. Pret ya. Ayo Mbak. Bunga kenangan, bunga dahlia. Bunga di peti, harum baunya. Mas Nanang bersama Mbak Nia. Ngono ki Mas rungokno, ana rega ana rupa. Terus semoga langgeng selama-lamanya. Amin loh. Wah, ora tau ngaji cahki amin. Pikan kas, pikan kas, urut, urut. Oh iya, pul, pul, pul. Eh, mas, mas, mohon maaf mas. Jenengan lagu yang paling seneng apa? Jujur, dangdut, kosidah, nek, kosidah ora lah, ora seneng kita gue. Dangdut, kosidah, pop, apa yang paling seneng? Apa? Eh? Apa? Apa? Hanya satu? Apa? Oh, cuma kamu. Sing kebariki lagune cuma kamu, turuti sing bayar kok. Minta lagu ra nyawer. Ah! Ayo pingan gas, ayo pingan gas. Masih pun nanti yang di sini cuma satu. Sama yang nyanyi siapa? Ada kayak itu Mbak Norma, Mbak Eva sama Mbak Virus, pilih yang mana? Kowe milih Virus to kowe? Wes ndek bojo iso iso milih kowe. Ya, kowe Virus ya, ya, ya. Tuku gelaming karang anyar. Tuku apa? Oh, tuku gelang neng karang anyar. Ya, terus karo mampir tuku jahe. Mas, ekonya dikurangi mas. Palinglah senang nganten anyar. Awan lan bengi wayai wayai. Ngopo kuwi wis tuwa rasa melu-melu wis lali ya wis. Wayai donga wong tuwa. Yo. Anu hari kaya malam pertama ngono kaya kaya nek kuwi sik. Iki cah
Duhai senangnya pengantin baru. Sing ngono kae ya. Malam kuwi kae ketoke rada cepet sampe Ayu iki. Ngati-ati lelinggeh kuwi pelambi sewan. Ayo. Aduh senangnya pengantin baru. Rungokno Mbak Ayu. Malam pertama oh malu-malu ketutupan rambut. Malam kedua padamkan lampu. Malam ketiga apa enggak? Malam ketiga malam ketiga tak boleh tahu. Kira-kira apa sing mbok lakukan malam ketiga? Malam kedua, malam pertama saya kesel. Malam kedua ngitung sumbangan. Sapa sing malam ketiga hayu pluk-pluk sing ngandani sapa? Oh ngaji, ora meteng dosa malahan. Oh, kuwi apa gemati karo bojo ya? Iki gemati Pak karo bojo, Pak. Wong bojo turu wis diyasinke kok, Pak. Lah nek niki kula ngeter niki nek niki mbake saya kenal kuwi, oh pinter niku. Wong bojone njokok dhuwit ngendi ngerti iki. Eva, durasi, waktu kita tinggal 20 menit. Yo. Kalaulah sudah melihat camar. Kalau sudah melihat camar ya. Terlihat pula putihnya awan. Kalau Mbak Nia masuk ke kamar. Terus hati Mas Nana tidak karuan. Guyu, iya nang. Yo, Mbak Pailus, terakhir durasi. Besok kalau ngundang lagi aja. Kalau malam acaranya ini banyak tamu yang punya kegiatan lain selain acara ini. Yo. Merasakan diwadahi wajah. Oh, iya. Terus? Aku kangen, ayo ketemuan. Teko kondangan, mangan prasmanan. Sampean kapan ngajak neng pelaminan? Ngalamarin siapa pakai neng wong akeh. Ngene Mas Kusnan, ngantene ngoten niku Pak, sanger nganten kok gondrong, guyune gampang ora suwe bojone meteng. Ya Allah. Mas Setyo, bojomu ki ayu lho, kowe iki biasa tenan. Mbah iki apa ayu ki nalika Pak Setyo gek ngantuk apa piye? Wong kula tak langsung ceramah kemawon. Mangke nek kurang nggih nyonton ten YouTube. Niku sing viral lho Mas, niku sing viral ten TikTok, niku Mbak virus Gina. Mas niki rego pandemi, Mas. Sama Mbak Eva niku sing dari Jakarta. Nggih matur suwun Mas, kula selamat. Neng donya niku ana wong papat mesti susah salawase. Sing siji ora duwe ilmu, kuwi susah salawase. Sebab ora iso bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram, nggih Pak. Wong bodho kuwi mesti susah. Lah, penyakit yang sering menimpa stroke, asam urat, wong nesunan. Ciri yang pertama itu orang bodho, ya. Yang kedua, ciri orang yang paling susah sedunia kuwi ora duwe bojo. Kuwi mesake, Pak. Urip kok ora duwe bojo, njot le sunat go apa? Urip kok ming pipis to, Pak. Ngosek Pak aja ngrundeli aku. Rasul matur baiti janati, omahku surgaku. Rasul ora ngandake hartaku surgaku lho, Pak. Pangkatku surga. Ora, Rasul ngandake baiti janati, omahku surgaku, Mas. Rungokno, Mas. Iki guyang-guyu ki saking pahame apa saking ramudenge?
Mas, nek kula soal nganten saya sudah berani ceramah karena sudah saya sudah tua, Mas. Istri saya sudah 3 anaknya. Umur saya sudah 51 tahun, ini anak saya yang pertama segede gitu udah. Hampir selesai di Undip. Jadi aku wis tuwa, Mas. Jadi apa mengandani iki wani, Mas. Ya, Mas. Wong kok ra nduwe bojo susah. Karena menikah itu mendatangkan keberkahan, Mas. Mula orang itu kalau enggak menikah, wis ora bakal bahagia selamanya, Mas. Wis ora bakal seneng, karena hidup itu paling nikmat itu menikah. Tak selamanya kita muda, sok yo bakal tua. Tak selamanya kita itu sehat, besok juga sakit, Mas. Tenan, Mas. Dhe bojo, bojomu ayu, tenan lho. Wis tenan. Pokoke aja pisan-pisan kowe rabi karo wong wedok telu. Siji, wong wedok sing bodho. Aja pisan-pisan. Pasti tidak bisa merawat diri. Sing nomor loro aja pisan-pisan rabi karo wong wedok sing kurang ibadah, mesti wani karo wong lanang. Telu, aja pisan-pisan rabi karo wong wedok sing ora nutup aurat. Tenan. Wong aku nek ndelok ngantene iki nek ndelok cara nembak ayu iki jamilah nabilah nan indah dan nyawang setyo ina udzubillah. Guyon ya Allah. Wis legocekan aja kenceng-kenceng ngamarake mengenke kiai. Lho betul Pak, dadi kowe bondomu akeh pira ngwamel khayatu dunya ila mata dunyane kesenangan sing menipu, pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Jadi mau dipameri bodoh rapatek gue bang sugah ya ngono ngono pih bang. Wong neng donyo kini gue nerkoso. Lakot kolak nang insan nafik abad. Kau nerkoso pak. Urip lah nerkoso tuh pak. Ya. Duwe bojo masalah. Orang duwe bojo masalah. Bojo ayu masalah. Bojo elek kakean masalah. Donyo kini gue masalah. Sugih masalah, kere masalah. Wong donya kuwi wis dijatah kok. Mbak, nek rezeki kuwi jatah. Ya toh, nek nyambut gawe ki ibadah, wong wis diukur nek ukuran gelas rasa njaluk ember. Urung tentu yang baik untuk orang lain baik untuk dirimu, belum tentu yang cocok untuk orang lain cocok untuk dirimu. Umpama Mbak jenengan ki rabi entuk tukang soto iki, ketok ora patek lho, mesake kowe. Cara mlaku bareng aku ora mbayangke kok. Lho mulo nek kula niki kepethok wong sugih ora kaget wong aku penasehat pengusaha muda Jawa Tengah apa ketemu artis kula ya ora kaget wong kula salah satu ketua Persatuan Artis Melayu Republik Indonesia saat ini malah diangkat jadi wakil ketua ketuane Roma Irama ya Pak nggih nggih dadi apa kepethok ora kagetan Bu nyuwun sewu lho Bu kula tak matur mulo nek golek bojo ki nek bojo arep langgeng Mas. Ah, tuwa kok ra turu bareng. Ah, mati ra konangan. Loh, enggak, Pak. Iki. Makanya mohon maaf, Pak. Tak semuanya orang pinter itu bisa bener loh, Pak. Biyen anak wedi karo wong tua, saiki wong tua sing wedi karo anak. Biyen sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki akeh wong pinter ning sithik sing bener. Biyen iki anak dadi donga ya. Jenenge Waginah ya. Waras ginak ginu uripe genah. Jenenge Tukiyem sangger metu entuk rejeki pikirane ayem. Nek jenenge Bu sinten? Bungatmi semangate nek bengi. Saiki jenengane Triman ning Gragase ora umum. Jenenge Syukur ning Pendak Dina Ngger Sulung. Delalah iki jenengane Slamet masuk angin terus monggo Mbak sekecaken terus monggo ngombe es apa kurang manis ya kok sampai sambil lihat Pak Kiai. Biar tambah manis. Maaf Pak, makanya rumah tangga menjadi baik, di dunia ini menjadi baik, pokoknya aja pisah-pisahan urip ning alam donya kira rabi. Wis susah, sing nomor loro wong susah ning alam donya ora duwe anak, baik anak lahir maupun anak asuh. Nyuwun sewu Pak, kalau tak gojon kali panjenengan, duwe bojo ning randi anak susah niku mboten Pak. Susah, luwe susah meneh ndek anak ning randi bojo. Luwe susah kok. Lah ujian terbesar di dunia itu anak loh. Maka saya bilang sama anak-anakku,
anakku, ya ayah, dia manggil saya ayah, saya kan orang kota. Pada ke wong gemolong kemana mami ngaret ayo wagu dia. Wagu ya, Pak ya. Wis tak sekolahke dhuwur, aku mung pesen loro. Siji, carilah jodoh yang berakhlak karimah. Dua, doakanlah orang tuamu. Ngono. Di anak kok gagal milih jodoh? Wah, gagal selamanya. Pak Sandi sing pundi? Oh, wah Pak Sandi kok ngertos kula sing pundi Pak Sandi? Oh, YouTube kalenda ibu biru nggih. Nggih YouTube Pak, gaji kula teng YouTube pun kathah Pak. Dadi pomong ngaji ngene iki ra durungokno ora apa-apa. Aku biasa ra durungokno ora apa-apa. Nggih Pak, nggih. Pun kula tersake melih. Bapak Ibu yang kula hormati, Mas. Karena pernikahan ini ibadah, yang saya pesankan segera punya anak, segera produksi, menunda kelahiran anak hukumnya haram. Kecuali dua alasan, satu syar'i, dua medis. Lek duwe anak. Ya. Pak Joko niki putra sing nomor pinten? Setunggal. Yo pas yo Pak nek bagus anake yo ayu. Anak siji. Wah, seneng kok diundang Mbah Joko, Mbah Joko. Aku ora bayangke Mbah Joko. Tarik sis. Loh, jadi orang tua itu seneng kok. Aku malah pengen lek tua kok, Pak. Lek tua ki penak lho, ming ngomong putu ning omah di gerek ngentekke warisane wong tuaku biyen. Aku rasa serik. Lo tak tanglet kali ibu-ibu, jujur Bu. Wong lanang nyambut gawe golek rezeki niku wajib napa mboten? Salah. Ora wajib tugase wong lanang ki menafkahi. Nek wis entuk warisan ra kerja, entuk pensiun ra kerja ya ora apa-apa. Sopor kowe yo kowe barang wis ra kerja mung udan udut kowe. Aku ngaji ning daerah kene gak bisa niki nang. Mbah daerah kene iki. Nek bupatinya itu teman saya. Ibu yang sekarang nyalon tanpa musuh, mek nek kepangke Pak. Wah niku sangger setiap malam tahun baru syukuran mesti ngundang kula ke sak grup niku bupatinya sini niki. Ya mangke. Mula nyuwun sewu, Pak. Tak kandhani, Mas. Oh, Mas, nek jenengan wis wis to, nek punya anak, anak itu rezeki, Mas. Wala duka warduka, wala duka khodimka, wala duka sahibuka an adubuka. Kowe mendeleng wong ora paham. Wala duka warduka, anak itu bunga-bunga kehidupan, Pak. Bapak capek, kesel, sakit tuh, ketekanan putu lho, iso mari. Nggih. Apa meneh anake menik-menik ngene iki. Wah. Aku meneh kula aja cedhak kiai. Iki manggone kono melu nyanyi. Wala duka warduka, anak itu bunga-bunga kehidupan. Jadi nek di rumahmu punya harta, punya kedudukan, tapi anakmu nakal, hilang semua, Pak. Buandane akeh ning anake sobane ning kemukus. Dolane ning sono layu, ning sembir. Wayahe, wayahe ngono kae. Ya tau moro apa ngancani jenengan kae, Pak. Jadi anak itu bunga-bunga kehidupan. Mohon maaf, Pak. Saiki jenengan, Pak. Jenengan keramek-keramek ke anak ngeten ragate ora sithik. Nggo nyenengke anak. Ngono kuwi rungokno, yu ayu. Kowe diseneng-seneng kae nggo ngelingke. Kowe sok nek tua senengno wong tuamu, wong tuamu ora butuh donya. Nggih, Mbah. Jangan arep butuh napa? Delok dangdut nang arep dhewe nyawer ya ora luwes. Mengen delok putu ya Allah. Ning aja kuwatir Pak, kula ndek kanca gondrong-gondrong ngene malah pinter-pinter kok. Gus Muafe gue bisa gondrong-gondrong ngono kuwi. Wah, malah nyenengke nek mbuh nek Gus. Gus Setyo mbuh iki. Gus Mus. Loh, mohon maaf Pak. Wong sugih iki apa tak? Wong sing iso ngrasake. Kula nek duwe bondo lek ndak gunakke aja ngenteni tuwa. Mangan rapi umur 35 digunakke 10 tahun wis ndongkrok. Wah, dikin tiyoli malah kampas remente. Wah. Rapi ya semene iki. Wala duka khotim, muka anak itu khotim, anak itu pembantu orang tua.
jenengan Pak Joko nanti ada pembantu baru, bukan untuk mengewangi resi-resi, bukan masak, paling tidak membantu saat kita sibuk, paling tidak membantu saat bapak dalam kesedihan. Udah anak mantu ngeten niki mlebu jenengan, masya Allah makmu ya ayu yang pantas ngono golek sing ayu, bojo kok rayu. Malah di dalam Islam eneng wong wedok ayu kok rabi karo wong lanang sing rupane elek, kuwi hukume makruh. Wene wong wedok ayu ngene iki rabi karo wong ireng elek, kuwi hukume makruh. Sebab apa? Ganggu pandangan. Loh, orang ngenyek kuwi aku dosen, Pak. Kuwi maca nggo dalile sekufu. Nggo nasab kok ngeyel kuwi. Ya ora jodoh. Susah pancen pidato karo wong ora pengalaman ngene iki sangen. Ya kudu sing sekufu, boleh iki sing sepadam. Supaya tidak saling direndahkan kecuali ada keinginan. Utawa jenengan Mbak di anak ayu, jenengan pengen mendirikan pesantren, usaha, kepatok karo wong lanang senajan rapate bagus, setiap ilmune apik terus mbok pek, itu lain. Jenengan arep golek kiai kaya aku umpama. Umpama lah ya Allah. Kuwi lain. Kuwi iki sering memahami Islam yang tidak pas. Contoh, Islam mengizinkan rabi siji loro telu papat iso. Tapi mbok dijelas kesek sejarahe piye? Islam memang mengizinkan rabi siji loro telu papat. Ning kowe belajar karo sejarahe nabi. Rabi, nabi nikah lagi setelah Khadijah wafat. Jadi wong lanang nek rabi meneh ngenteni bojomu mati, rungokno di. Jadi ngono ki kudu dijelaske. Khatib wala duka sahibuka an aduka. Anak itu menjadi kanca tapi bisa menjadi musuh. Mohon maaf Mas, Pak Joko itu dalamnya mana Pak Joko? Sumber Lawang itu, nanu ya, Gemolong itu ngiri itu ya. Saya pernah lewati rel ya Pak ya. Tapi saya bingung Pak, saya lewat tol, lewat Kacang, lewat tol malah jauh ya Pak Mubeng. Jauh Pak itu dari Kendal, Semarang, Jakarta itu Mubeng pokoknya dolan sik karena tur Pak. Kemarin di mana? Di Batang. Tur Pak, jadi rodok payu Pak. Jadi alhamdulillah Pak. Mulok-mulok terus kemelih, Mas. Sing nomor papat, sapa wong sing susah banget kuwi? Wong sing ra tau silaturahmi. Ya. Selalu menyakiti orang ra tau kumpul wong, nek lara kowe. Nggih. Silaturahmi ra betah, nek nonton dangdut betah. Sering nyinggung perasaan orang. Kyai pidato malah dolanan HP, dosa kowe iki. Iki wonge. Bakae lho. Aku ngerti nek batikmu anyar rasa ngene-ngene rasa gaya. HP telah mematikan telepon rumah, HP telah mematikan radio, HP telah mematikan televisi, HP telah mematikan tape, HP telah mematikan kalender, HP telah mematikan surat menyurat, HP telah mematikan keluarga, HP telah mematikan silaturahmi, dan sebentar lagi HP akan mematikan imanmu. Facebook, well, kowe berkenalan, pengen ngerti statusku. Instagramku di-add, pengen iso komentar. Sing bahaya terakhir, WA-ku lebokno nggone WA-mu. Wah, iki seneng banget. Ini. Bu. Loh, Mas kan dhuwurnya sing nutupi ireng, Mas ngisane sing nutupi lambe. Kayak saruman wong siji. Jadi imun, loh mohon maaf, imun itu pikiran. Maka yang kena penyakit, hasil riset sekarang ini 90% dari penyakit bawaan. Tetapi kita juga tetap menjaga diri, pakai masker kita jaga. Itu baik, nggih. Ojo nantang Pak, nggih. Iki intine ngaji, Mas. Ceramah saya enggak lama, Mas, karena tinggal 6 menit, Mas. Nek pengen rumah tanggamu bagus, Mas, ranking 1 beri dia rezeki yang halal. Sumber kerusakan manusia itu makanan yang haram. Sampai Allah ngomong gini, bagaimana mungkin aku menjawab doamu? Aku itu maha suci. Sementara mulutmu mulut yang haram. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit itu milik Allah. Tak kek kowe, kowe rasa njaluk tak kei.
jadi satu Bu, mana mungkin doamu dijawab, mana mungkin nasihatmu terhadap anak dijawab, sementara makanan yang kamu makan makanan yang haram. Wong tuwa mbiyen ngandani ngene iki dadi Zi, luwe apik kowe mangan telo, urip merekoso ora apa-apa, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Mas, nyuwun sewu Pak Joko putra pinten jenengan? Sekawan, jenengan putra pinten, Pak? Oh, papat. Anak nomor piro, Mas? Oh, barep. Wah, udah barep. Oh, sing liyane putri-putri nggih. Oh, Mas, siji. Wes pokoke kaya sing kalah, Mbak, tidak harus kaya, mangane sing penting enak. Ya? Tenan. Aku nduk kanca sugih, Mas. Omahe men tingkat mendhuwur. Rasane piye, Pak? Omahe pagere tembok, lawange besi, kaya CCTV, kaya satpam, jero isih kaya kirek. Kuwi omah apa penjara? Satu, Mas. Mas, aja mangan barang sing haram. Ya Mas ya, siji. Sing nomor loro nek pengin rumah tanggamu baik, Mbak, tutup aurat dan hidup sederhana. Mohon maaf, Mbak. Mbak, siapa jenenge kae? Mbak Fania. Faunia. Tahu enggak artinya Faunia itu fau ki kalau fau itu bejo. Fau itu lembut, nia itu ketenangan. Jadi metengan. tak apusi ora ngerti. Jadi yang kedua, Mas, tutup aurat pas dibocor roke pendek. Mas, kenapa Pak wanita menutup aurat? Loh, bagaimana dia mau bisa menutup hati dan pikirannya sementara aurat yang ditutup itu enggak kamu tutupi. Kalau boleh kamu buka, Mas, tapi untuk suami, bukan untuk orang lain. Mohon maaf, Mas. Ini mohon maaf ya, Mbak, kalau nyinggung. Kalau pas enggak jadi nganter rias gitu, Mbak juga pakai jilbab toh? Dereng. Hah? Kemarin pakai jilbab pas sholat. Nek bisa yo izin sama suami tidak langsung pakai pelan-pelan. Mohon maaf Mbak kan sudah menikah. Ya Pak Joko kan diizinkan toh Pak, ini kan anakmu. Nek engko nggo kudunge jebapan entuk ora. Terus terang Pak Joko, nek pancen ora ya ora apa-apa, wong sing ngundang aku dudu jenengan. Ibu boleh ya Bu kalau wah ya Allah. Kalau ibunya pakai jilbab ya. Heeh. Syukur bae karo sing kakung basa. Kok jenengan nggih Bu, kali bapak basa nggih. Nek ndelok wonge ketoke ora ketoke. Apa lo sengandani yo kowe kok guyon ya. Oh gitu ya Pak Fauzi, tutup aurat. Mohon maaf yang ketiga Mbak, kalau pengen rumah tangganya baik hidup sederhana. Mohon maaf Mas Mbak Fania, sederhana tidak berarti miskin loh. Sederhana itu apa perlunya? Orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat kepada orang itu kan kelihatan indah. Mohon maaf Mbak, kalau kau hidup sederhana itu enak. Bapak-bapak dulu umurnya panjang, beliau-beliau ini umurnya panjang, umur segini masih tindak walimah. Kenapa? Beliau nggak pernah mikir-mikir. Yang penting halal. Ceng ora entuk ki berlebihan. Pidato ora entuk suwe-suwe ngono ki. Iya, engko ora ngundang meneh. Ya Pak nggih. Mau gampang kok. Saya memang nggak pernah promosi undang meneh. Wong karena saya juga nggak pernah manajer apa. Nek arep teko nang omahku kono. Di alun-alun, kalau mau datang ke toko di alun-alun kota Salatiga nomor 1, ruko nomor 1 di alun-alun Pancasila atau di jalan Imam Bonjol samping rumah dinas wakil wali kota lo jejer, Pak Yusuf bayangin tuh Pak rumah dinas wakil wali kota lo jejer jejer kok. Oh gitu, yang keempat Mas, ya ini yang paling penting, setiap keluarga besar Nabi di menasihati teman-teman pasti satu keluar. Jangan pernah berpisah, karena sesuatu yang diizinkan Allah tapi dilarang adalah bercerai. Ojo pisan-pisan. Kau menyakiti orang tuamu, kau menyakiti nasab-nasabmu, kau bikin malu keluargamu. Ojo Mas, pisan-pisan. Lebih baik kamu susah sementara di dunia daripada kau memisahkan hati yang telah dipersatukan oleh orang tuamu. Nusewu Mas, kowe iki anak barep. Isih telu sing durung sing wis rabi gek, Bro. Gek kowe kok, adekmu isih telu durung rabi. Kowe barang yo ngono. Hati-hati. Ya. Saya ingatkan Mas, yang kedua, sayangi orang tuamu walaupun dia kadang mungkin merasa tersakiti olehmu. Sayang ono Mas. Sayangi sudah. Yang ketiga Mas, yang paling penting, jangan kau tunjukkan susahmu di hadapan orang tua kamu. Mas, saya sudah hampir 27 tahun menikah, tidak pernah menunjukkan susahku kepada orang tuaku. Tidak pernah tangan ini menyentuh keras tubuh istriku.
kita kon seksine mbak-mbak iku kok malah do selfie kiyaine ngaji. Besoknya tak bayar keri lho nek ngono lho. Wis harus bayaran langsung selfie-selfie ngono. Ora potong-potongan. Ora terke Bali kuwi ya. Ini seksi saya Pak karena dia mahasiswa saya sebelum berangkat ini yang dandani istri saya. Enggak pernah Pak, aku malu di hadapan santri-santri saya. Tenan Mas bojomu ayu Mas kowe. Tenan iki Mas. Kowe iki bejo entuk iki. Malah ditembak, sing nembak engko Mas anu dhewe. Ya Mas, pesan saya tiga itu. Terima kasih Pak, moga-moga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berdoa bersama-sama, semoga mempelai berdua ini diselamatkan oleh Allah kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Beri dia kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wal istiqamah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa aulada wa auladina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna ya Allah min ahli jahli wa dhair. Ya Allah ya Karim, aku mohon kepadamu jadikanlah pernikahan mempelai berdua ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Panjangkanlah usia bapak ibunya. Berikanlah kesempatan beliau meminang cucu-cucu beliau ya Allah. Kalau rezeki mempelai berdua ini jauh, engkau dekatkan. Kalau kotor, engkau bersihkan. Jadikanlah rumah tangga ini sebagai bekal utama untuk menuju rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Kalau mereka punya masalah, engkau berikan jalan keluar ya Allah. Kalau mereka sakit, engkau berikan obat ya Allah. Semoga bersatunya mempelai berdua ini menjadi berkah bagi rumah tangganya, berkah bagi orang tuanya, berkah bagi mertuanya, dan berkah bagi saudara-saudaranya. Ya Allah ya Karim, jadikanlah istri, anak, suami kami sebagai sarana kemuliaan, kebahagiaan kami saat kau adili aku di akhiratmu nanti. Matikan kami saat dosa-dosaku telah kau ampuni. Matikan kami saat anak-anakku sudah bisa rukuk sujud kepadamu ya Rabbi. Matikan kami ketika pintu surga sudah kau janjikan bagi kehidupan kami. Jauhkan kami permusuhan di antara saudara, keluarga, dan tetangga. Karena kepadamu akan kembali. Kepadamu lah kami kan rombongan-rombongan masuk ke pintu surgamu. Hanya kepadamu ya Rabb kami kembali dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.